Halo apa kabar pemirsa, bertemu kembali dalam program Sumut Terkini Evarina TV bersama saya Angel Lenggolan. Pemirsa, kesal mendengar tangisan anak tirinya yang sedang sakit. Seorang ayah tiri di Kabupaten Deli Serdang tega menganiaya anak tirinya yang masih berusia 2 tahun hingga meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan tersangka saat ibu korban tidak di rumah. Inilah ayah tiri yang tega melakukan penganiayaan terhadap anak tirinya hingga meninggal dunia saat menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polresta Deli Serdang. Pelaku berinisial SDZ mengaku kesal mendengar korban menangis dan rewel karena sedang sakit. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 3 Januari lalu saat pelaku dan korban berdua di dalam rumah. Sementara istri pelaku yang merupakan ibu korban pada saat itu sedang bekerja. Ibu korban yang mendapatkan kabar tersebut langsung pulang ke rumah dan melihat anaknya sudah tidak sadarkan diri. Korban pun kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Amri Tambunan. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan akibat penganiayaan. Korban mengalami luka memar di sekujur tubuhnya. Kasatreskrim Polresta Deli Serdang mengatakan, pelaku langsung diamankan di kediamannya setelah melakukan penganiayaan tersebut. Dari hasil pemeriksaan pelaku, dirinya mengaku telah melakukan penganiayaan terhadap anak tirinya dan pelaku juga sering cekcok dengan istrinya yang merupakan ibu korban. Dapat kami laporkan bahwasanya adanya pengaduan masyarakat, seorang ibu melaporkan kepada kami, kepada Polresta Deli Serdang, SPK, Senter Pelayanan Kepolisian, adanya ditemukan anak-anak dari ibu tersebut, anak kandung dari ibu tersebut mendapatkan luka memar dan setelah dibawa ke rumah sakit bahwasanya anak tersebut dinyatakan meninggal dunia. Setelah kami mendapatkan informasi dari ibu tersebut, kami lakukan pemeriksaan dan kami membawa ke anak kandung dari ibu tersebut ataupun korban untuk kita lakukan otopsi di rumah sakit. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Abdul Malik melaporkan dari Deli Serdang untuk Evarina TV. Baik pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Sumut Terkini Evarina TV. Tetap saksikan program kami selanjutnya. Saya Angel Lenggolan, terima kasih dan sampai jumpa.